kuat buat nuduh Arga? Banyak saksinya. Bisa aja mereka bikin kesaksian palsu kan? Orang jelas-jelas gue nemuin paku payung itu di koridor. Itu nancep di kakinya Pak Dudung. Bukan di kaki lo. Citra benar, Pak. Kemarin kita menyatakan kalau Arga bersalah karena paku payung yang Bu Susan hilang. Tapi sekarang, paku payung tersebut sudah ditemukan. Jadi tuduhan kamu sudah gugur. Bahwa saya akan mencabut skorsing Arga. Besok dia boleh sekolah. Pikir segampang itu lo bisa bebas. Setelah lo udah curangin gua, Gak. Tuduhan kamu gak terbukti, Pak. Dan kamu jangan lupa, kalian sudah berjanji akan berdamai. Kalau kita sampai hancur, mungkin ada makhluk lain yang akan berkembang. Sebagai apa? Belum saatnya kasih tau mereka. Kalau ada aroma dari makhluk jahat yang aku dan siswa merasakan akhir-akhir ini. Bar, lihat nih. Ini dari jaketnya. Lu harus ngelakuin sesuatu. Tuh, kayak gue dari sana. Loh, jaket gue mana? Gue pikir gue bodoh, Gak. Oke, kalau lo gak percaya sama gue nyerah. Terserah lo mau ngapain aja, gue pasrah. Tapi kalau sampai gue temuin jaket itu, Gak, dan kebuktiin lo pelaku, gue bakal habisin lo. Tiba-tiba hilang. Ini jaketnya Arga. Tur, apa lo yakin rencana sekarang bakal nyelamatin Arga? Ya gue takutnya dengan kita buat rencana kayak gini, itu malah buat Bara marah sama Arga dan bisa nyerang Arga. Justru, kalau Bara gak nemuin jaket ini, Arga itu aman. Soalnya Bara gak bisa nemuin jaket ini. Ini adalah barang bukti buat Bara. Ya tapi gue tetap gak tenang, Tur. Masalahnya kalau sampai Arga tahu, gue sama lo kerjasama buat ngerencanain ini. Ya emang sih tujuan kita buat nyelamatin Arga. Tapi kan dia pasti mikir kalau gue gak percaya sama dia. Justru itu yang gue pengen. Kalau gue jadi Arga sih, gue bakal berterima kasih banget sama lo. Secara nggak langsung kan lo udah ngebantu Arga untuk lepasin dari tuduhannya dia. Ya ampun, kenapa gue malah merasa bersalah sama Arga? Arga. Hey, Shin. Lo baik-baik aja kan, Gak? Apa? Kok lo kayaknya khawatir banget? Ya soalnya nyaris aja gue keceplosan masalah jaket itu. Jangan sampai Arga curiga sama gue. Lo pernah dimana? Kenapa sih? Ngutup juga nih anak. Dia sih emang muka tembok bro. Bukan muka tembok, tapi emang gak tau malu. Padahal tadi malam udah kalah. Harusnya dia tuh tidur aja di rumah ngerem deket bebek. Ya, namanya juga cemen. Cemen habis. Parah. Sekarang, lu pada inget gak? Waktu dia nolongin Citra. Bokapnya sampai meninggal, bro. Cuma buat nolongin dia doang. Parah. Ya, kalau gue sih sebagai anak, pasti nolongin bokap lah. Hmm? Masa malah sebaliknya, ya gak? Gila ya, banget, nih. Parah banget, bro. Habis. Malah bokapnya buta lagi. Ya, lu jangan bawa-bawa bokap gue, ya. Lu diem aja kalau gak tahu. Lo tahan emosi lo, Gak. Jangan sampai gara-gara ini lo diskor sama Pak Dudung lagi. Udah, mereka gak usah geladiin. Gak, ditunggu aja. Gua pasti bisa temuin jaket itu. Gue makin gak enak udah nyembunyiin jaketnya Arga. Jangan-jangan ini bukan yang bantuin Arga, tapi malah ngejerumusin Arga. Aku harus lidiki soal aroma jahat itu dan mencegahnya supaya gak membuat kekacauan di sini. Aku
aku merasakan aroma jahat di sini. Dari mana asalnya? Aroma jahat itu semakin kuat. Pasti asalnya nggak jauh dari sini. Di mana dia sembunyi? Gue udah berhasil bikin hubungan Bara sama Arga jadi panas. Dengan manfaatin Citra. Sekarang gue tinggal jalanin rencana berikutnya. Bangsa singa dan bangsa harimau pasti bakalan hancur. Aroma jahat itu sudah menghilang. Nyari apa, Pak Gali? Enggak. Bar, Pak Gali aneh banget ya? Heran gue. Selama ini Citra yang nyembunyiin jaketnya Arga. Di rumahnya dia, Bang. Ra. Foto yang barusan gue kirim pasti bikin suasana makin panas. Gawat. Gue belum sempat minum perasan air daun sirih lagi. Pak Gali pasti gak bisa nyium aroma gue lagi. Karena gue udah minum perasan air dari sini. Tapi, Pak. Aku gak nyium aroma jahat di tubuh Guntur. Tapi kenapa perasaan gue jadi aneh? Aku merasa sedang berpapasan dengan musuh. Dimana Citra? Buat apa lo nyariin Citra? Dengar lagi dia dimana? Apa lo nyariin Citra? Urusan apa? Mau coba emosi gue. Gue gak takut kalau harus ngadepin lo. Itu khususnya sama Pak Dudung udah jalan kesini. Kok ketahuan gimana? Ini aduh gawat. Lagi kamu ngapain sih? Ribet banget nyariin Cici with ugly abang. Gue nyariin Citra karena dia yang sudah nyembunyiin jaket Arga. Jaket itu bukti buat gue kalau Arga nyerang gue diam-diam. Udah lah, Bang. Samperin aja langsung ke rumahnya. Cepat, Bang. Jangan ngomong atau cepetan. Ayo, cepet. Bang, Farah. Yang harus gue lakuin sekarang? Gue kasih tahu Arga aja. Atau gue tetap diam dan nyembunyiin jaket ini? Gak tahu harus ngapain sekarang. Geledah rumah ini. Lo apa-apaan sih, Bar? Lo masuk ke rumah orang diam-diam. Dan lo mau geledah rumah gue, ha? Gak boleh geledah rumah gue. Rumah gue bisa gak? Terah! Kasih! Gara-gara lu! Gue tahu, Cid. Lu kan yang sembunyiin jaketnya Arga di sini. Dari mana Bara bisa tahu soal ini? Apa-apaan lu barman masuk rumah orang? Lu gak usah cakap. Gue terus gue. Gak bisa. Lu hadapin gue dulu. Berani lu ngomong gue. Lanjut. Lu pikir gue berani sama lu, Bob? Ya yang gak berakalan berani lah sama gue. Cara gue bingung pasang lagi. Berani sama gue, berani sama gue. Ayo! Mau lari kemana lo, ha?
jaketnya mana? Tadi gue taruh di sini kan? Iya. Di mana jaketnya? Lu enggak usah bawa sama gua. Pasti di kamar lu kan? Lepasin kita. Buru semua. Lepasin gue, Bob. Diam. Red. Diam. Bar jaket itu di mana? Masih aja ngeles lu ya? Oke. Lu ngaku. Ngaku gak lu? Diam gak? Eh, kalian semua gak usah dicampur. Iya, lebih baik lu duduk pansai situ. Jangan mana-mana. Lepasin gue, Reno, Bom, Mom. Diam, Jit. Diam, lu. Ngaku. Ngaku, Jit! Gue bakal serahin jaket ini supaya lo bisa cek apa benar tuduhan lo. Tapi lepasin dulu Citra. Lepasin dulu. Enggak. Lo gak seharusnya ngelakuin ini, enggak. Lu kan pelakunya. Arga! Mbak, berhentiin, Mbak! Udah berhenti. Kalian semua gak usah ikut campur. Ini urusan gue sama Mbak. Lakuin juga kesalahan lo, gak? Pantes lo balas gue. Gue gak mau nyerang lo. Karena gue yakin gue gak salah. Gue cuma mau biarin lo ngelabihin semua emosi lo. Oke. Gue catat omongan lo. Bar, gue mohon sama lo. Bukan Arga pelakunya, pelakunya gue, Bar. Gue yang nyembunyiin di haket itu. Sama lo. Kalau emang benar Arga yang nyembunyiin jaket, nggak mungkin dia datang ke sini dan bawa jaket itu ke lo, Bar. Hebat. Bar, lo nggak inget apa? Lo udah baikan sama Arga, Bar. Dan nggak mungkin Arga nyerang lo diam-diam kayak gitu. Gue tahu siapa kalau punya. Dan itu bukan Arga. Gue nggak peduli, Cid. Bar, gue mohon sama lo. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini demi Arga, hanya lo lakuin demi gue, Bar. Gue mohon. Kali ini gue maafin lo, gak? Tapi bukan buat lo. Buat Citra. Gue bisa jelasin semuanya kok sama lo. Apa lagi yang lo mau jelasin? Jadi lo marah sama gue? Gue kecewa sama lo, Sid. Jadi lo gak pernah percaya sama gue selama ini? Sid, buat apa kita ngejalanin semua hubungan ini kalau gak ada perasaan saling percaya? Gue percaya sama lo. Gue bener-bener percaya kok sama lo. Gue malah mikir kalau Bara yang salah paham. Itu makanya kenapa gue dengerin omongan Guntur buat nyembunyiin jaket lo. Karena cuma itu yang bisa nyelamatin lo, gak? Jadi lo malah ngedengerin kata-kata Guntur? Ya
Guntur bilang itu satu-satunya cara buat nyelamatin lo. Cit, lo tuh baru kenal sama Guntur. Lo masa langsung percaya sama dia? Gue panik, gak? Gue gak tau lagi gue harus ngapain. Makanya gue dengerin kata-katanya Guntur, gue gak mau lo kenapa-napa. Kalau lo panik, Cit, lo cari gue. Bukan cari Guntur. Udah lah, Cit. Gue gak mau ribut lagi sama lo. Gue kecewa sama lo. Gak. Gue yakin, Cit. Arga pasti bakal balik. Soalnya jaket yang dibuang sama Guntur sama persis dengan jaket yang dipakai orang yang nyerang saya, Reno, sama Bombang. Kak! Tungguin lo! Kak, Citra itu ngelakuin semua ini buat lo. Kenapa lo malah marah sama dia? Gue gak marah sama dia, Bem. Gue kecewa. Dia gak pernah bisa percaya sama gue. Ya tapi Bem sedih ngeliat Citra, gak? Lo baikan Gi sama dia, ya? Bem, ini urusan gue sama Citra. Lo gak usah kecampur. Saya juga merasakan aroma jahat itu. Rasanya aroma jahat itu berasal dari manusia Citra. Baiklah. Saya akan terus menyelidiki masalah ini. Maaf, Pak. Tadi saya dengar pembicaraan Pak Galih soal manusia Citra. Apa maksud Pak Galih? Iya, Kak. Manusia Citra adalah musuh dari manusia harimau dan manusia singa. Mereka itu licik dan sangat jahat. Seharusnya mereka sudah punah ratusan tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa, sekarang mereka muncul lagi. Dan menurut pengamatan saya dan Siswono, manusia Citra ini adalah siswa dan siswi di sekolah kita. Arga, ayah bisa merasakan kalau musuh bangsa manusia harimau yang sebenarnya akan datang. Mereka akan berusaha menghabiskan bangsa kita. Kamu harus hati-hati. Apa ini yang dimaksud sama ayah sebelum dia meninggal? Lalu siapa kira-kira manusia Citra itu? Gua harus nyikirin jaket ini sebelum ada yang tahu kalau gue punya jaket yang sama. Guntur mau kemana ya? Kenapa mencurigakan banget? Gue harus ikutin dia. Guntur mirip banget sama Arga. Mencurigakan. Gue harus foto. Ini buktinya. Jadi, jaketnya Guntur persis sama dengan jaketnya Arga. Iya. Yeah. Lo emang yakin? Orang yang nyerang kita kemarin, jaketnya juga sama persis dengan jaketnya Guntur?
Bisa aja. Tapi Bar, bisa aja kan kalau Arga itu pelakunya. Kenapa? Karena dia punya jaket yang sama, Bar. Sekarang, apa lo gak curiga? Arga itu tetap gak mau ngaku walaupun lo hampir hukumin dia. Bisa aja kan bukan dia pelakunya. Terus lo inget gak apa kata Cita? Kalau emang Arga pelakunya, kenapa dia malah nunjukin jaketnya dia ke kita? Padahal dia bisa buang gitu aja ya kan? Biar gak ketahuan sama kita. Kali ini, fix. Arga bukan pelakunya. Gue yakin dia gak bersalah. Kita harus cari Guntur. Kita bakal bikin perhitungan sama dia, kalau emang dia pelakunya. Ya Gal, tapi gue cuma kasihan aja liat Citra. Tiap hari dia tuh sedih, tiap hari dia tuh galau. Udah, lu balikan aja lah sama Citra, kenapa sih? Emang apa masalahnya, Om Siswono? Kalau emang itu, biar nanti gue yang ngomong sama Om Siswono, biar dia ngerestuin hubungan kalian berdua. Gue bukan yang gak mau baikan sama dia. Tapi Citra tuh udah gak percaya sama gue. Dan menurut gue, hubungan tanpa kepercayaan buat apa? Percuma kan? Ya kan, tapi gak. Panggil gua. Ada apa, Bar? Lu gak usah pura-pura gak tahu. Aku aja. Sebentar, sebentar. Gua beneran gak ngerti nih maksud lu nih. Misalkan Guntur buang jaket ke pembuangan sampah, masalahnya apa? Soalnya jaket yang dibuang sama Guntur sama persis dengan jaket yang dipakai orang yang nyerang saya, Reno, sama Bombom. Jaket itu kancingnya pasti hilang satu. Semua jangan asal nuduh gitu dong. Ada buktinya nggak? Kan bisa aja pelakunya pakai jaket yang sama kayak punya gua. Kalian ya, memangnya yang punya jaket itu cuma Guntur? Khususan, kalau Guntur nggak bersalah, kenapa dia harus bawa jaket itu? Bilang aja dia mau ngilangin barang bukti. Betul tuh, betul. Nah, ini baru benar. Kalau Guntur merasa nggak salah, pasti punya jaket. Gimana kalau kita semua pergi ke tempat pembuangan sampah itu? Kita cari bukti. Kalau di jaket itu kancingnya benar-benar hilang, berarti Guntur nggak mau. Lu siap aja terima resikonya. Copot. Enggak mungkin. Ren, tempat ini kan enggak terang-terang amat. Mungkin lu salah lihat kali. Tentang ini.
lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi kalau dibunuh, Bu. Jangan komen, udah Pak Dudung diam aja. Bar, karena kamu udah minta keponakan saya, kamu saya hukum. Bu Susan, Bu Susan, Bu Susan, kalau mau hukum jangan berat-berat ya Bu, saya takut Bu. Bu, Bu Susan kalau mau hukum, hukum saya makan mie ayam aja Bu, yang banyak Bu, gak apa-apa Bu, saya ikhlas lillahi ta'ala. Plekok. Diem. Jaja. Pokoknya kamu harus buat surat permintaan maaf 1000 kali. Aneh, kenapa mendadak Guntur punya jaket yang sama kayak gue? Itu makanya kenapa gue dengerin omongan Guntur buat nyembunyiin jaket lo. Karena cuma itu yang bisa nyelamatin lo, Ga. Gue bener-bener gak ngerencanain semua ini. Gue gak janjian sama dia. Gue curiga sama Guntur. Gue curiga kalau dia itu penyebab dari kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Lo inget gak, Han? Waktu prakarya bara dihancurin. Dan tiba-tiba ada baku payung di dalam sepatunya bara. Semua orang pada nuduh gua. Dan Guntur tiba-tiba muncul dan ikut campur dalam masalah gua. Ya juga ya, Gak. Udah gitu sekarang dia punya jaket yang sama persis kayak punya lo. Itu dia. Dan lo harus ingat, kemunculan Guntur itu barengan dengan aroma jahat yang dirasain sama Om Siswono dan juga Pak Gali. Jadi maksud lo, makhluk jahat itu Guntur? Bisa jadi. Gua terus-terusan jadi sahabat lu, gua bakal lebih gampang membalaskan dendam bangsa Cita. Bukan cowok matre ya. Lagian juga lo, punya mata ada 4 juga. Mas aja nabrak orang aja. Gue ganti aja ya. Hei, ngapain lo ngatin gue? Pergi lah lo! Kok lo kenapa nangis? Aduh, lu jangan nangis gitu dong. Nanti sakit gue ngapa-ngapain lu. Gue kan udah minta maaf sama lo. Kenapa lo masih marahin gue? Hah? Lo benci kan sama gue? Iya kan? Emang banyak orang yang gak suka sama gue. Makanya lo juga benci kan sama gue? Iya kan? Ya kan lo benci sama gue? Ih, apaan sih lo dorong-dorong gue? Lo pikir gue troli apa? Ayang Nora. Makasih duitnya. Ayo Nora! Gue gak tau lagi gue harus ngapain. Makanya gue dengerin kata-katanya Guntur. Gue gak mau lo kenapa-napa. Kalau lo panik, Cid. Lo cari gue. Bukan cari Guntur.
Kenapa Arga gampang banget putusin hubungan sama gue? Apa dia gak pernah ingat masa-masa indah yang pernah gue laluin sama dia? Apa gue emang udah gak ada hatinya buat Arga? Cit, jangan bercanda Cit, gak lucu Cit. Citra, Cit, Cit, gak lucu nih. Ini, kita bisa jatuh, Cit, lo hapus air mata lo deh. Gak sepantasnya cewek secantik lo nangis sampai kayak gini. Seharusnya gue lebih percaya sama Arga buat ngatasin masalah ini. Dengan kayak gitu, gue gak bakalan pisah sama Arga kayak gini, Tur. Maaf ya, Cid. Sebenernya gue tuh pengen banget bantuin lo. Karena gue ngerasa di sekolah ini sahabat gue yang pertama ya cuma lo. Gak apa-apa, Potur. Lagian, gue tahu niat lo baik. Maaf ya, gue jadi kayak dulu begini. Lu gak perlu minta maaf kok. Ya, lagi pula lu juga gak salah. Makasih ya, Tur. Di saat gue lagi ngedown kayak gini, cuma lo satu-satunya orang yang mau nemenin gue. Gue ngerasa beruntung punya sahabat kayak lo. Gue juga bangga kok jadi sahabat lo. Dan setiap kali lo perlu gue, gue pasti ada kok. Thanks ya, Tishy. Kalau gua terus-terusan jadi sahabat lu, gua bakal lebih gampang membalaskan dendam bangsa Cita kepada bangsa harimau dan bangsa singa, terutama kepada Arga. Kebangetan, jahat banget sama gue. Masa gue disuruh ngaca, padahal kaca aja minder liat gue. Wah tuh ganteng banget, parah tau gak lo. Nora, lo tuh belagu banget ya jadi orang. Ngertiin aja, lo pasti bakal nyesel kan nolak gue. Wah, itu kan cewek yang tadi gue tabrak. Kok jadi cantik banget? Aduh, ini sih namanya itik buruk rupa jadi bidadari. Ya Tuhan, semoga dia suka sama aku. Semoga dia mau sama aku. Semoga dia mau jadi pacar aku. Amin.
yakin gak? Saya benar-benar yakin, Pak. Manusia biasa gak mungkin bisa ngelakuin itu. Ternyata ada yang ngikutin gue. Maaf, Mas. Maaf. Saya salah orang. Bukan dia, Pak. Kemana dia? Harga. Jian, ayo. Maaf ya. Aroma ini. Dia masih di sini. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini, Pak. Artinya kita kehilangan jejaknya dia. Sini cuma mau ngelapor tentang keberadaan manusia harimau dan manusia singa. Ayah, sebentar lagi dendam kita pasti terbalas. Kita bisa menghancurkan manusia harimau dan manusia singa. Jangan sampai Guntur nemuin gue di sini. Pasti ada yang ngikutin gue. Guntur itu bukan manusia cita. Dan gue yakin Guntur gak berbahaya buat diri gue. Cit, itu cuma kedoknya dia aja. Dia sengaja ngelakuin semua itu supaya dapat simpatik dari lo. Terserah lo mau bilang apa, Gat. Gue tetap gak percaya sama lo. Dengan gue ngafalin gerak-gerakannya, Arga, pasti si Suwono mikir gue adalah Arga. Walau badai menerjang.